Good morning and welcome to Vibecast. I'm Ulia Parana, and today we dive into a fascinating topic, how majoring in English influences students' daily lives. English majors are often associated with a love of literature, linguistics, and also language. But their experiences go far beyond reading books, learning the grammar, and writing essay. In UNES, there are two English majors. The first is English education, and second is English literature. So, to understand how choosing this major shapes daily lives, we ask students majoring in English on why did they choose this major and how has it influenced them. Selamat siang, Kak. Dengan kakak siapa? Nama saya Ahmad Rizal Fauzan Nasir dari Prodi Sastra Inggris. Angkatan? Angkatan 2024. Oke, Kak, saya mau menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kakak sendiri memilih untuk berkuliah di jurusan Sastra Inggris ini? Saya aslinya enggak gitu ya. Aslinya saya sudah memiliki kemampuan sedikit lah untuk bicara bahasa Inggris, jadi milihnya ya jadinya sastra Inggris. Jadi kakak bilang kan udah ada sedikit kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yeah. Terus kalau kuliah di jurusan sastra Inggris ini, ada nggak sih pengaruh untuk diri kakak sendiri? Oh ya, sejak masuk sastra Inggris, saya lebih pengen mengekspos diri sendiri dengan karya-karya sastra. Dengan teman saya ada yang punya buku tuh, nah itu saya pinjemin satu gitu buat. Oke, berarti kakak, kalau kakak sendiri itu influence-nya lebih ke bidang bacaan gitu ya, Kak? Bisa dibilang gitu, tapi kebanyakan malah listening daripada speaking, okay. Daripada reading. Oh, berarti kemampuan kakak lebih terasa di bagian listening. Listening. Oke gitu, kayaknya sudah cukup pertanyaannya dari saya. Terima kasih banget ya, Kak, udah mau kasih kesempatan kami buat bertanya. Makasih, Kak. Maaf, dengan siapa, Mas? Fendi. Dari jurusan apa? Sastra Inggris. Angkatan? 21. Gini, saya ada tugas public speaking. Untuk mewawancarai Anda. Nomor satu itu, mengapa Anda memilih jurusan sastra Inggris? Jawabannya simpel aja sih. Kalau aku dulu punya prinsip, kalau kuliah itu harus suka sama apa yang diambil. Soalnya nanti kan kita bertanggung jawab atas kelulusan kita. Masa kita sampai tengah-tengah mau cabut kan gak mungkin. Gitu. Berarti Mas Fendi ini suka bahasa Inggris. Iya, ingin okay. Mendalami. Apa yang didapatkan dari setelah masuk jurusan sastra Inggris? Intinya ya sangat apa ya, sangat mengembangkan bahasa Inggris saya lah. Oh. Bahasa Inggris dan juga pengetahuan saya. Berarti banyak pengaruh yang didapatkan, yeah, dari setelah masuk jurusan bahasa Inggris. Ada nggak hobi baru setelah masuk sastra Inggris, seperti membaca? Lebih ke suka lagu sih sebetulnya. Suka lagu, baca lagu, dan akhirnya kan suka nyanyi juga. Gitu. Lebih barunya itu yang ditemukan pas kuliah. Oke. Terima kasih ya, Mas. Oke. Terima kasih. Thank you, Kirana and Raffi. It's interesting to see how do skills blend into daily life, from understanding different viewpoints to expressing themselves more effectively. Alright? Now let's take a deeper look at how majoring in English education influences the daily lives of their students. Reporter Ulvia and Latifah, time is yours. Dari angkatan? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan 22. Ini saya mau nge-interview sebentar untuk tugas kami ya, Kak ya. Pertanyaan pertama, can you tell us why you choose majoring in English education? So firstly, I got the opportunity to SNMPTN. And then
I love English, but I get confused to choose between English literature and the English education. But I asked my mom, and then like my mom said that what about the education? You can be like a teacher or like a lecturer. So I believe my mom, and then because her pray also, so I chose the English education. Alright. The next question is, what influence that you get from majoring in English education? I chose this because I love English. I love watching movies, like series in Netflix, and then I also love Taylor Swift. I got learned so many things, so many English from her song, like the idiom also, so like she inspires me a lot, so that's why I love English so much. Alright, okay. Thank you for your time. Maybe that's enough from us. Thank you. Halo Kak, boleh kenalin namanya siapa? Boleh, namanya Laksita Larastiti dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Mau nanya, alasan kakak milih jurusan Pendidikan Bahasa Inggris apa? Kalau aku sendiri karena emang suka sama Bahasa Inggris dan untuk pendidikannya tuh karena emang mau jadi guru kak, jadi ngambil fokus ke pendidikan Bahasa Inggris gitu. Terus efek apa yang kakak dapatkan setelah masuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris? Kalau efeknya sih pasti aku lebih ngerti kalau Inggris tuh nggak cuma yang penting ngomong dan yang lain tuh ngerti gitu, nggak cuma kayak gitu, tapi ada kayak structure-nya juga, gimana caranya yang benar, kayak gimana caranya nyusun kalimat yang benar, grammatically correct kayak gitu. Itu sih kayak pengetahuan aku lebih luas gitu tentang bahasa Inggris gitu. Kira-kira ada hobi baru nggak kak setelah masuk pendidikan bahasa Inggris? Kalau hobi mungkin ya lihat-lihat kayak video-video Inggris kayak gitu sih, seneng juga. Okay. Kasih kak. Sama-sama kak. Such inspiring answer from the student. It's clear that English education isn't just an academic pursuit. Thank you Ulwia and Latifa. Clearly, majoring in English is a journey of personal and intellectual growth that continues to influence their lives in remarkable ways. Thank you to our interviewers for sharing their stories, and stay tuned for more stories that matter to you right here on 5Cast. See you everyone!